لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالب القرب الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا فكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها بردا ولا شرابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء السماوات وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء
صدق الله العظيم. Barakallah ya. Itu surah apa, Dek? Surah An-Naba. Surah An-Naba ya. Siapa namanya? Solehuddin. Solehuddin dipanggil dengan Soleh. Soleh. Tinggal di Banjar apa? Di pondok? Banjar Khalifah. Banjar Khalifah ya. Mudah-mudahan jadi khalifah di masa depan ya. Amin. Kelas 1 berapa? 125. 125. Wali kelasnya? Ayah Yazid Lubis. Ayah Yazid Lubis ya. Di mana kampungnya? Kampung Riau, Pak. Di Riau. Apa nama kampungnya di Riau? Riau Sore, Pak. Riau Sore ya. Silakan dulu disampaikan salam rindunya dan doa untuk ayah sama ibu di Sore di Riau. Silakan dulu disampaikan. Semoga ayah dan ibu di sana sehat selalu. Semoga diberikan panjang umur, lancarkan segala mudah-mudahan ayah sama ibu bisa melihat video ini untuk mengobati rasa rindu antara seorang ayah dan ibu di kampung dengan anaknya santri pesantren Mustopoya Purbabaru ya. Apa cita-citanya? Menjadi hafiz Quran. Menjadi penghafal Quran, hafiz Quran untuk memaikkan mahkota kepada ibu di surga nantinya ya. Amin ya Allah. Oke, kami doakan mudah-mudahan sukses belajar di pesantren Mustopoya Purbabaru ya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi banyak orang ya. Dan semakin banyak orang yang cinta dengan pesantren Mustopoyah Purwabaru. Dan semakin banyak orang yang sekolah di pesantren Mustopoyah Purwabaru ya. Pesantren yang dirikan oleh Syekh Haji Mustafa Husain Nasution pada tahun 1912 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu siapa namanya, Dek? Nama saya Ardika Faristia. Ardika? Faristia. Faristia dipanggil dengan? Dika. Dika ya. Dika kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Satu berapa? 121. 121. Wali kelasnya? Ayah Adenan. Ayah Adenan ya. Tinggal di Banjar apa tinggal di pondok? Asrama. Tinggal di asrama. Asrama Putra Pesantren Mustopoya Purwabaru ya. Di kamar berapa? Kamar 7. Kampungnya di mana? Kota Pinang. Kota Pinang ya. Gimana rasanya sekolah di Pesantren Mustopoya Purwabaru? Enak apa enggak? Enak. Enak ya. Sekolah di sini karena kemauan orang tua apa kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya. Apa cita-citanya? Menjadi ulama terkenal. Menjadi ulama terkenal ya. Mengajarkan apa yang diajarkan oleh guru kita ya. Pesantren yang didirikan oleh Syekh Haji Mustafa Husain Nasution pada tahun 1912 sudah lebih satu abad ya. Apa enaknya sekolah di sini? Banyak. Contohnya? Contohnya kayak mengaji gitulah, belajar. Enak kalau ngomong-ngomong sama ayah banyak ilmunya. Mengaji, belajar mengaji, ngomong-ngomong sama ayah guru kita banyak ilmunya ya. Ada transfer ilmu dari ayah guru kepada santrinya ya. Pelajaran apa yang paling disukai? Nahu ya. Bisa dicontohkan dulu hafalan nahunya. Mana tahu ayah sama ibu menonton video ini biar ayah sama ibu di Kota Pinang di kampung senang melihatnya ya. Biar ayah sama ibu tahu kalau anaknya sangat semangat belajar di Pesantren Mustopoya Purwabaru. Silakan. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض والياء من والى وان وعلى وفي ورقما والباء والقاف واللام وحروف القسم والياء الواو والباء والتاء والفتح يعرف بالقاف والسين والسوف وتاء التانيث السكينه والحرف ما لا يسير معه دليل الاسم ولا دليل الفتح بسم الله الرحمن الرحيم الإعراب هو تخيير وغير الكلم لإختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظ أو تكرار وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وزاد فل الأسماء من ذلك الرفع والنصب والزاد ولا خفض من الأفعال من ذلك الرفع
Luar biasa ya, lancar hafalannya. Berarti pelajaran yang paling disukai memang betul-betul pelajaran nahwu ya. Mudah-mudahan nanti menjadi ahli nahwu ya. Lancar membaca kitab kuning, belajar kitab kuning bersama ayah guru kita ya. Rindu enggak sama ayah sama ibu di kampung? Rindu. Rindu sekali ya. Mana tahu ayah sama ibu menonton video ini. Ada enggak yang disampaikan sama ayah sama ibu atau doa untuk ayah sama ibu? Silahkan. Semoga orang ayah ibu sehat-sehat di rumah, sehat dirinya, dijauhkan dari masalah dan diampuni dosanya. Amin ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pengobat rindu antara seorang ayah ibu di kampung dengan anaknya santri pesantren Mustofawiyah yang sedang berjuang belajar di sini ya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan semakin banyak orang yang belajar di pesantren Mustofawiyah Perubaru, ahli fikih dan ahli nahwu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Dek, sehat? Sehat. Sehat ya. Apa sehat? Alhamdulillah sehat. Ini hari apa ini? Hari Selasa. Hari Selasa ya. Hari Selasa itu adalah hari libur di Pesantren Mustofawiyah Purwobaru ya. Iya, Pak. Biasanya kalau libur ngapain aja? Futsal, Pak. Main futsal ya, di mana? Di Staim. Di Staim. Kadang-kadang di lapangan merah juga. Iya, Pak. Iya ya. Ini sekarang udah kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 ya. Silakan dulu diperkenalkan namanya, siapa namanya, kelas 3 berapa, siapa wali kelasnya, tinggal di pondok atau di asrama, di Banjar, dan dari mana kampungnya, silakan. Dari kota. Oke, silakan. Satu-satu. Kenalkan nama saya Bian. Kelas? Kelas 2. 2 berapa? 26. Wali kelasnya? Ya Zahari ya. Tinggal di pondok apa di asrama? Pondok. Di pondok, di Banjar? Abu Bakar. Abu Bakar ya. Di mana, dari mana tadi? Dari Riau ya. Ya. Di mana kampungnya di Riau? Di mana? Pangkalan Lesung, Pelalawan Riau ya. Luar biasa anak-anak Riau ya. Kalau abang yang ini siapa namanya? Nama saya Indra Pratama. Alamat Pekanbaru. Banjar Abu Bakar. Kelas 39, wali kelas Ayah Agis dan Ayah Riyadi. Luar biasa ya. Apa cita-citanya? Tentara, Pak. Tentara ya, luar biasa. Semoga amin. Bisa menjadi generasi penerus salah satu pahlawan nasional alumni Pesantren Mustofawiyah Purwobaru ya. Amin. Kalau abang ini apa cita-citanya? Polisi, Pak. Jadi polisi ya. Pengawal NKRI ini ya, tentara dan polisi ya. Salah satu alumni Pesantren Mustofawiyah Purwobaru, Zainul Arifun Pohan, pejuang kemerdekaan, itu adalah alumni Mustofawiyah yang sudah diangkat menjadi pahlawan nasional ya. Mudah-mudahan nanti juga pendiri Pesantren Mustofawiyah Purwobaru, Syekh Haji Mustafa Husain Nasution, sebagai pejuang kemerdekaan dan pahlawan pendidikan, bisa diangkat menjadi pahlawan nasional oleh republik ini, oleh pemerintah ya. Biasanya kalau kelas 2 hafalannya apa biasanya? Hadis ya. Oke, coba dulu di ulang dulu hafal hadisnya, mana tahu ya sama ibu menonton video ini biar ayah sama ibu senang ya. Silahkan. Oke, silahkan hafalan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 16 menerangkan tentang dengan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala laqad qala Bunda ya. Mudah-mudahan nanti semakin lancar hafalan hadisnya ya. Rindu sama ayah sama ibu di kampung? Rindu ya. Mana tahu ayah sama ibu menonton video ini. Ada enggak yang disampaikan sama ayah sama ibu, misalnya kabar atau doa untuk ayah sama ibu? Silakan. Apalagi? Kalau ada yang ini, apa yang disampaikan sama ayah sama ibu? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan terkabul doanya untuk ayah sama ibu ya. Dan video ini bisa mengobati rasa rindu antara ayah sama ibu dengan anaknya santri pesantren Mustofawiyah Purwobaru ya. Semangat belajar di sini ya. Nanti biar tercapai titik menjadi tentara dan polisi ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.